amal itu semacam pantangan lah yang banyak dibilang dalam perang tua dahulu. Amal itu sesuatu yang dilarang sama orang-orang dulu. Warisan yang kita harus patuhi. Amal itu adalah tahayul yang mudah dipercaya sama orang dan tidak dipercaya. Menurut saya itu pamali yang berbau mitos. Tapi kalau menurut saya pamali saat ini pamali yang memang bisa diterima logika dan tidak boleh dilanggar. Pagi bertopan dagu lagi. Ingetin gaya aku deh gini apa deh. Itu enggak bertopan dagu, itu saya bergaya. Ada apa tadi? Cuma pukul kita Azalia pakai sapu lidi. Oh, kenapa? Dia bilang ini aku tuh tidak nanti tak menikah nanti orang. Apapun yang terjadi bukan selalu. Kenapa nyanyi di dapur? Kenapa? Orang tua di jodohmu? Masya Allah. Terima kasih. Saya juga tahu. Ini dulu tapi baca ini orang. Kenapa ini? Masya Allah. Terima kasih. Baik, kamu boleh nonton di situ. Ini dia yang kentara. Ya, di sini mantap. Depok, pindah pasar makan. Tidak baik. Kenapa sering? Weh, makan itu. Banyak istrimu. Kusuk itu. Baik, pada kalau banyak istrimu. Weh, kalau banyak istrimu, gue kasih kamu satu, Cak. Juga dulu itu sembiring kalau belum minum tidak baik. Oh. Kenapa ya? Tidak baik nanti banyak hutangmu. Oh. Nah, dari dulu banyak hutang ke saya. Nyaman lah. Wah, enak mentung. Aku mau tidur, Tias. Kalau sudah makan orang. Wih, ngantuk aja kenapa? Tidak baik. Nanti cari perutmu. Mau besar perutmu? Mau kak? Kenapa kok? Nanti bisa kebantah. Masa? Woi, jangan suka berdiri depan pintu, pamali. Kenapa? Nanti suka dimarahi sama orang. Kenapa begitu gayamu? Capek kak, kenapa kak? Cepat nanti mati orang tuamu? Nah, saya pada. Mau kan dulu pergi kan? Iya, mau dulu berburu ya. Kenapa orang pergi kalau sudah makan? Aku juga sedih sebutir sih itu. Kenapa kak? Pemali. Duduk dulu loh. Pemali. Bersihir kalau malam, tidak baik. Kenapa kan? Pemali, nanti datang setan. Hal-hal yang dilarang atau yang dilakukan, tapi ya kita bisa telusuri.